Annie nge-game video kali ini guys. Ternyata baju baru di Sakura ada lagi guys. Kali ini baju barunya itu adalah baju wedding untuk pengantin muslim teman-teman. Jadi tuh modelnya tertutup gitu guys. Biasanya kan yang Sabrina yang terbuka gitu ya guys ya, kalau dipakai Sakura Annie. Nah kali ini teman-teman ada yang versinya tertutup. Coba kita lihat guys seperti apa baju barunya. So kalau gitu teman-teman langsung aja ya kita mulai gamenya. Oke guys, Sakura nih udah siap-siap nih, pakai jas, pakai topi juga. Soalnya pengen datang ke acara pernikahan siapa ya kira-kira ya. Udah matching banget nih semua warnanya biru-biru ya teman-teman ya. Jadi kita langsung pergi aja guys ke tempat wedding karena katanya guys ya ada yang menikah loh di Sakura. Kira-kira siapa ya? Soalnya katanya itu yang menikah itu guys pakai baju baru loh. Lihat-lihat itu udah ada janur kuningnya guys. Biasanya kalau ada janur kuning itu teman-teman sudah ada yang mau menikah. Percis banget guys di sini lokasinya ternyata. Wah, percis banget ya kayak di Indonesia ya. Ada janur kuningnya juga, lihat tuh. Kok bagus banget ya yang buat, keren banget loh. Wih, apakah ini pengantinnya? Hai. Apakah kalian pengantinnya? Bukan aku loh pengantinnya. Terus siapa? Yang di dalam lah. Kita ini mau datang mau ngelihat ini acaranya. Oh, mereka semua lagi pada bokado guys. Selamat datang Sakuroni, kamu udah ditunggu loh sama pengantinnya. Oh ya, iya, silahkan masuk. Baiklah kalau begitu, ayo kita masuk guys. Wah, mewah banget ya. Kira-kira siapa ya guys ya yang menikah ya? Soalnya teman-teman katanya ya, yang menikah itu pakai baju pernikahan muslim guys. Wah, sepertinya ya guys ya, kali ini baju pernikahannya itu berbeda daripada sebelumnya teman-teman. Itu kan Maki. Hai Maki, kamu udah siap-siap ya pengen datang ke pernikahan ini ya? Iya Sakura nih, tapi lagi nungguin teman-teman yang lain nih, belum datang. Baju aku keren gak? Keren kok, bagus-bagus. Yaudah kalau gitu aku duluan ya. Iya, silakan antri dulu di sini. Oh, biasanya ya guys ya, kita memang kalau datang ke pernikahan orang guys, kita tuh harus isi data tamu dulu teman-teman. Di sini nih, kita harus tulis dulu di sini nama kita. Terus kalau misalkan mau kasih kado ya kasih guys yang ada di sini guys. Bisa dibilang itu pagar ayu gitu loh teman-teman, penjaga yang ada di depan. Terus di sini kita juga disediain apa guys? Wah, makanan guys banyak banget. Ini prasmanan gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ambil sendiri. Jadi terserah sih kalau misalkan datang ke pernikahan, biasanya guys kalian langsung makan atau langsung ketemu sama pengantinnya nih. Coba komen-komen. Siapa tahu kan kalian ikut sama mama papa, terus kalian cuma duduk aja terus makan deh. Ada nggak ya guys yang kayak begitu? Coba-coba. Ada nggak guys? Soalnya kalau lihat-lihat ya guys ya, ini kayaknya belum semuanya pada datang guys. Soalnya memang udah dimulai guys. Lihat ya, udah ada yang makan juga tuh. Ya kan ada yang minum-minum. Tapi di sebelah sini ada dangdutannya. Wah, keren banget sih guys. Biasanya kalau misalkan ada acara dangdutan kayak gini, pasti heboh banget kan ya guys ya. Coba kita lihat dulu. Wah, itu kan Asuki. Dia foto di sini guys. Tiga zibunya keren banget. Ayo mbak, action mbak. 1, 2, 3, cepet. Udah belum? Udah. Aduh Sakura nih, ngalangin aja. Aku mau pose nih. Ikut dong Asuki, foto dong foto. Ih aku duluan dong. Ikutlah cheers. Ah kamu mah ikut aja Sakura nih. Gak apa-apa, aku soalnya mau foto juga nih sama pengantinnya. Di mana pengantinnya? Ada di sana Sakura nih. Yaudah kalau gitu aku pengen langsung aja nih guys. Aku pengen langsung lihat pengantinnya nih. Ayo kita naik dulu guys. Wah ini kayaknya orang tuanya teman-teman. Lihat itu dia pengantin yang cantik banget. Guys beneran guys, sekarang baju pengantinnya itu udah ada ya untuk yang hijab teman-teman. Bagus banget baju pengantinnya guys. Ini sih benar-benar cocok banget nih buat pengantin muslim. Jadi udah ada pakai baju lengan panjangnya, terus pakai hijabnya, terus gaunnya juga cantik banget, shimmer splendid gitu guys. Kayak baju pengantin shimmer splendid gitu loh. Ya kayak lebaran itu loh guys. Aduh, siapa ya kira-kira pengantinnya ya guys? Coba kita samperin ya. Selamat ya. Sakuroni, kamu ngapain di situ? Sakuroni, aku sama dia. Siapa itu dia? Kamu bisa-bisanya kamu ambil Sakuraniku ya? Makoto, Sakuroni, maaf ya jangan salah paham. Sebenarnya Sakurani ini cuma ngegantiin doang. Ngegantiin enak aja. Sakuroni, udah jangan mau. Lah, kok apa yang dibawa? Salah dong. Oh iya yang ini. Sakuroni, bisa-bisanya kamu ya. Jadi kamu mau ninggalin aku? Enggak Sakuroni, aku tuh cuma disuruh foto doang. Ada juga pengantinnya yang baru datang kok. Lah tapi ngapain kamu di situ? Udah pergi. Jangan. Aku tuh lagi disuruh ganti
kalau kamu menikah sama dia ya. Aku gak menikah, Sakuroni. Aku cuma gantiin dong buat foto doang. Udah, masnya jangan nangis. Ayo, kita balik lagi. Lah, kok balik lagi tuh ke Sakuroni, kasihan loh. Sakuroni, maafkan aku ya. Sebenarnya memang bukan Sakurani kok calonnya. Sudah ada yang datang. Mana pengantin kamu? Bisa-bisanya kamu bawa Sakurani. Iya, sebenarnya pengantin aku hantu. Hah? Hantu? Iya. Kok bisa? Sakurani, emang hantu? Iya, Sakuroni. Kamu lihat di baju aku udah gak simmering lagi. Nah, kok bisa? Iya. Jadi tuh pengantinnya itu. Wah, yang bener saja. Itu dia, guys, pengantinnya. Oh my God. Jangan-jangan kamu serius menikah sama itu tidak ada badannya. Iya, sebenarnya dia itu hantu. Aduh, Makoto, kamu yang bener aja. Enggak, Sakurani, dia gak hantu kok. Dia hanya berpura-pura aja, tidak terlihat. Sebenarnya dia ada. Coba kita perin ya, guys. Dia siapa sih sebenarnya? Oh, Kokonakura. Kokonakura mah yang ini, guys. Yang ini siapa? Fumi. Hah, ini Fumi? Oh, alah, ini tuh badannya Fumi, guys, ternyata. Fumi, kenapa kamu kayak begitu? Coba Fumi, munculin badan kamu. Iya, aku munculin badan aku ya. Lihat ya, kamu sih gak percaya Sakurani itu bukan aku. Tada! Itu dia. Oh my God, bunganya Fumi juga. Transparan. Oh, ternyata itu, guys, pengantinnya. Aku pikir Sakurani. Tapi Sakurani, baju kamu bagus juga loh tadi. Perpaduan shimmering gitu, gimana caranya? Ada hijabnya, terus baju kamu juga panjang seperti ini. Sebenarnya Sakurani, aku buat bajunya sama Fumi. Oh, ternyata dibuat, guys. Nah, buat kalian teman-teman yang penasaran pengen punya baju pengantin seperti Sakurani dan Fumi, ini dia, guys, tutorialnya. Gimana caranya Sakurani bisa jadi pengantin yang punya bajunya itu versi muslimnya gitu, guys. Bagus kan? Walaupun sebenarnya ini Fumi. Kok kayak jadi transparan gitu ya? Kasian banget ya, guys ya. Jadi sebenarnya yang bakalan menikah itu adalah Makoto dan Fumi, guys. Bukan Sakurani ya, teman-teman ya. Soalnya kali ini Sakurani itu cuma dipakein baju gaunnya aja, teman-teman. Dan buat kalian semua, guys, yang pengen datang ke pernikahan yang ada di sini, itu bagus banget ya, teman-teman ya. Ada tulisannya juga CNY. Aku nggak tahu tuh namanya siapa. Tapi di sini kita bisa antri nih, guys, untuk foto sama pengantinnya. Dan di sini kalian bisa datang ke acara pernikahannya pakai ID proof ya, teman-teman ya. Untuk ID-nya kalian bisa catat aja 40169537641125 ya, guys ya. Itu dia ID proofnya. Bagus banget, guys, menurut aku. Ini tempat weddingnya, teman-teman, dibuat di ala-ala rumah gitu ya, guys ya. Bahkan ada dangdutnya juga loh, guys, di sini. Ada konsernya gitu. So, kalau gitu, teman-teman, buat kalian semua yang suka video aku kali ini, jangan lupa di like seperti biasa, subscribe channel aku. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa, guys. Bye-bye.